Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati khairul bariyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-'aziz a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyu karim wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin. Subhanaka la ilma laka illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Direktur Rumah Sakit dan seluruh jajaran staf yang ada di wilayah ini dan semua yang hadir, laki-laki ataupun perempuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkumpulan kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan peringatan seperti ini menjadikan sebab bagi kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan ibu bapa kita, keluarga kita, tetangga kita, jiran-jiran kita, semuanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan nantinya bersama baginda Nabi Muhammad di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam berbaginda kita, kekasih kita, panutan kita, cahaya hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikut jalan Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana, bukan cuma di Indonesia saja, mereka mengatakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk takzim, sebagai bentuk rasa gembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, rahmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan engkau wahai Muhammad, jikalau bukan engkau wahai Muhammad, jikalau bukan engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, niscaya tidak kujadikan alam semesta ini. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Kita bisa mengamalkan berbagai macam tata cara ibadah adalah berkat Nabi Muhammad. Kita semua mengenal satu sama lain, tidak lain adalah semua itu berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita peringati maulidnya tanggal 12 Rabiul Awal, padahal beliau juga meninggal tanggal 12 Rabiul Awal.
Kenapa yang diperingati hanya lahirnya saja? Jadi tidak ada haul Nabi Muhammad SAW padahal sama tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena rahmat tadi yang saya sebutkan, nikmat yang paling agung, yang paling besar itu adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Justru musibah yang paling besar yang terjadi dengan kita adalah wafatnya Rasulullah SAW. Makanya jauh dulu sebelum Al-Quran, di dalam kitab-kitab dahulu disebutkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan tentang akan suatu datang, akan datang suatu masanya nanti akan datang seorang Nabi yang bernama Muhammad SAW. Disebutkan di dalam, kalau kita membaca Maulid Ad-Dibai, disebutkan di sana Al-Athaa' ibn Yasar An-Ka'b al-Akhdar qala 'allamani Abi Tawata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhiru zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam yakussu sya'rahu wa yattazi'u 'ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam ila akhir hadis. Jadi dengan Al-Athaa' ibn Yasar An-Ka'b al-Akhdar ini belajar dengan pendeta, belajar dapat dalam kitab Taurat. Khatam kitab Al-Quran dipelajari oleh beliau cuma salambar lagi abah sirin kadal melajari. Salambar ini dimasukkan sirin ke dalam pati. Jadi kata beliau, falamma mata abi, manakala abahku meninggal dunia, patah tuhu, maka kubuka pati tadi itu. Apa isinya? Oh, sekalinya di situ menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di situ di antaranya apa? Mauliduhu bi Makkah. Lahirnya di kota Makkah. Hijratuhu bi Madinah, hijrahnya ke kota Madinah. Wa sultanuhu bi Syam, dan kepemimpinan beliau sampai ke kota Syam. Nah, jadi kalau ada misalnya ada nama aku menjadi nabi, cuma lahirnya di mana? Di Banjar situ lahirnya, apalagi di kampung di Unjuk. Ini sudah jelas, sudah di dalam Taurat dan kitab-kitab sebelumnya, lahirnya di kota Mekah. Ah, jadi jangan percaya. Makanya jangan sudah mewanti-wanti umatnya, la nabi ya ba'di kada ada lagi nabi sesudah aku. Sudah, bila ada mengaku jadi nabi, jangan dipercaya. Ubisi karamat guru, karamat kah? Karami kah? Oh, sorbannya benar-benar tuh kayak Batman, dia kayak Batman, kayak Superman kan? Jangan diumpati, dalun mudilun itu sudah jelas, dalun sesat menyesatkan, kada ada lagi ya Nabi. Jadi Nabi SAW lahirnya di Mekah dan hijrahnya pun ke kota Madinah. Makanya Nabi SAW pada ketika beliau dari bagaimana Nabi supaya kita kenal lawan Rasulullah, supaya kita pinandu lawan Rasulullah, supaya terhubung hati kita lawan Nabi Muhammad. Nah, makanya setiap tahun diulang-ulang peristiwa Isra wal Mi'raj, diulang-ulang, kemudian Maulid diulang-ulang supaya lebih mengenal kita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya menumbuhkan mahabbah cinta kita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah majelis ini diadakan, pada hari ini melainkan supaya kita tambah cinta lawan Allah, tambah cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kayak kita hendak cinta lawan Rasulullah, amun kita kada pinandu lawan Nabi Muhammad. Kada tahu kita lawan Nabi siapa ngaran si Abah Sidin. Abah Sidinnya kita kadang-kadang kada tahu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Nuh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihr bin Malik bin Nadaw bin Kinanah bin Husaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ila Nabi Ismail alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, ila Nabi Adam alaihi salam. Nih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa Nabi lahirnya?
Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sajidan syatiran kaannahul badru fi tamami. Nabi itu berlahir dalam keadaan sajidan sujud. Ujah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Qatar bin Salim, kada pernah kelahiran seseorang pun ada sama seperti baik sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad, kada pernah ada kelahiran seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam keadaan sujud, sajidan sujud, syakiran mengucapkan alhamdulillah, udah sujud mengucapkan alhamdulillah, rafian yadaihi sama mengangkat tangan ke langit. Han kada ada nang kayak itu. Dalam murid Hafsi disebutkan maktunan, makhulan, maktu asyurah, sudah bertatak tangking pusat, sudah bercelak mata, dan sudah bersunat. Han adalah nang kayak itu. Sudah bersunat, sudah bercelak mata, lain bercelak lain. Tahu ya, lain bercelak lain. Bercelak mata, sudah bercelak mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya kita tahu loh Rasulullah hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kan kebinian bercelak mata, dan juga kan, diantaranya supaya lebih tajam pandangan kita dan kadang-kadang penyakit mata. Cuma kalau malam, jangan siang malam. Jadi siang itu bekasnya aja lagi. Jadi ada orang dari Mekah ke yang bawah sih. Nah, tiga kali sebelah kanan, tiga kali sebelah kiri. Ya, ampun kadada, ayo tulis kaning enggak. Jadi tulis kaning barang ada juga. Kada ada juga, nah barang ada kulit panci enggak. Tapi nang ini tuh ismit ngarangnya ismit tuh ya nang tuh wasi itu nah mula sun itiba ubin nabi mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Angkat ada tahu pun makanya Mama Sidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita kenal Rasulullah, supaya tambah cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan oleh ulama Syekh Abdul Rahman Ad-Dibari mengibaratkan saking bungasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalian tahu bagaimana keindahannya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf pada ketika itu kenapa saking bungasnya, sakin tampannya wajah Nabi Yusuf sehingga bini raja gin handak, bini raja nih handak lawan Nabi Yusuf. Sehingga dengan wanita Mesir waktu itu menyambati lawan bini raja, wah bini raja nih handak juga lawan wanita. Nah padahal seorang ada bini raja. Akhirnya napa diundang bubuhan bininya Mesir waktu itu, diundang bini Mesir untuk ke istana. Disuguhin apa buah-buahan memancukkan bahasa kitanya memancuk. Cuma belum bakuyak lagi. Jadi sudah berkumpulan orang itu disuruh masing-masing lawan lading disuruh mengeyak. Pada ketika mengeyak tersebut lalu disuruh Nabi Yusuf lewat di hadapan bubuhan bebinian. Napa yang terjadi? Walam la'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Imbang melihat sekalinya, oh bebinian itu kada merasa lagi sudah, kada buah-buahan lagi yang ditatak. Tangan yang ditatak, jari-jari tangan yang ditataki. Saking memandang wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Kada sadar lagi sudah. Tapi itu hanya separuhnya daripada kecantikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuhnya. Jadi kata ulama kalau seandainya kecantikannya Rasulullah, keindahan Rasulullah dibukakan sebagaimana keindahan Nabi Yusuf, bukan tangan lagi yang kita tatak-tatak, tapi hati kita. Hati diambil, ditatak-tatak, ada merasa lagi kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kaum memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang bila kita bisa memandangnya dihilangkan daripada segala kesusahan.
dihilangkan segala kesengsaraan. Wajah yang apabila kita bisa memandangnya wajib dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita cinta ini, bukti kita cinta aja kepada Nabi Muhammad dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama Sidin aja kada pernah merasa kesakitan, kada pernah merasa aduh sakit mengandung, kada la tajidu sikala wala ilala, kada pernah merasa sakit dan merasa lapah. Kada kaya kita pandai kada gitu pian lapah banget kasihan, enggak kasini salah kasitu salah berubah salah panggian itu diharap saja karena merasa sakit. Makanya ada di Banjarmasin itu disebut guru danau. Sidin memadahkan naon debinya nadeo Sidin, kalau seandainya kita hendak dimudahkan dalam melahirkan, banyakin membaca tasbih Nabi Yunus alaihi salam. Napa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Angkat tangan di bawahnya. La ilaha illa anta subhanaka, banyakin baca itu. Banyakin membaca, insya Allah kata beliau dimudahkan di dalam melahirkan, sebagaimana Nabi Yunus pada ketika ada di dalam perut ikan malah cong sorangan gitu. Nggak dengerin lagi, kalau sampai ke dokter lagi kok nggak sakit malah cong. Sidin lebih 10 anak pada pernah ke rumah sakit. Nah ini untungnya. Amun kita mandaki kitab kada bisi kitabnya, ada sebagian kitab-kitab ulama itu bila diandak di atas parut memudahkan di dalam melahirkan. Akan ada juga kitabnya, apalagi kita dititipin laki maginnya enak. Ya kan? Nih, untung pada saat ini kita dikumpulkan seperti ini. Ya kan, sebagai tanda bukti kita cinta lawan Nabi Muhammad. Biar mungkin tahu dengan Abu Lahab. Abu Lahab lainnya kacang makan tuh lain. Itu Lahabnya. Ini Abu Lahab disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan bahwasanya dengan Abu Lahab karena diberitahukan bahwasanya wahai Abu Lahab, budak beliau yang bernama Suwaibah memberitakan bahwasanya Abdullah dan Aminah melahirkan seorang putra. Maka dengan rasa gembira yang luar biasa, beliau memerdekakan budak tadi yang bernama Suwaibah, dimerdekakan. Rasa gembira dengan kelahiran Nabi, padahal bukan Muslim. Orang yang menentang lawan Nabi, orang yang tidak mendukung sekali dengan dakwah Islam, tetapi dengan kegembiraan tersebut, Allah kada melupakan kegembiraan tersebut. Dengan apa? Dengan dikurangi adatnya setiap hari Senin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, hadza idza kana kafiran ja'a damuhu bi tabziyada fil jahimi mukhallada utiya annahu fil yaumil isnini daiman yukhaffafu anhu lis-suri bi ahmada pamatan bil abdillazi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Ini kata ulama, orang yang kada beriman lalu Rasulullah karena gembiranya diangkat adabnya setiap hari Senin. Apalagi orang yang beriman lawan Rasulullah, apalagi orang yang betul-betul cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang cinta lawan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ini cinta banget lawan Nabi Muhammad dan cinta lawan orang yang cinta lawan Nabi Muhammad. Ya kan? Sebagaimana Rasulullah mencintai dengan Sayyidah Khadijah dan mencintai orang yang cinta lawan Sayyidah Khadijah. Anu gitu. Amun kita kada harapan tu kan. Kita cinta lawan bini, ada orang yang cinta lawan bini pian misalnya. Kenapa amuk benar ai? Nabi kata justru Nabi cinta kepada orang yang cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Senang nih. Apalagi nang beriman ujung-ujung mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Padahal kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahiran Nabi bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi juga di setiap hari kita. Setiap hari kita disuruh menyebut nama
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada sah salat kita kalau kada menyebut Nabi Muhammad. Ya kan? Kada sah salat kita kalau kada menyebut nama Nabi. Kada sah khutbah Jumat kalau kada menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada sempurna adzan seseorang kalau kada menyebut nama Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, saking mulianya, ya kan? Amun kita kada tahu nang kayapa di pintu surga, di tiang-tiang aras, di mana itu lagi di dalam surga itu banyak bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kita apa? Makanya kita mendengar tadi sudah dari kata sambutan atau daripada Ustaz Yamani menyebutkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Amun engkau cinta bujur lawan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian cinta kepada Allah taala, fattabi'uni umpati aku, umpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia Allah taala sudah ikam umpati ja Nabi Muhammad tanah. Umpati napa nang digawe Nabi Muhammad? Umpati napa nang disuruh Nabi Muhammad tinggalakan napa nang ditinggalakannya? Bila dilarangnya jangan digawe, itu aja sudah. Ya kan? Umpati Nabi, Rasul Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah seperti itu, yuhibbukumullah. Allah sayang lawan kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi kadang-kadang gitu aja. Sudah, amun kita ini kada melihat lawan Allah taala. Ya kan? Ada belum melihat lah. Kada kita anginnya kada mau melihat. Ada kan melihat angin di sini? Aku bisa melihat angin pokok amat sih dan ini kada aku bekantut tuh kan. Misalnya kelihatan aku ini misalnya hijau. Nah iya om. Ngali? Anginnya kada kau melihat apalagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia latar kayak ini sudah nanya umpati Nabi. Nabi Muhammad itu balau Nabi Muhammad napa Nabi Muhammad yang kamu gawe napa nanti larangnya yang kamu tinggalkan sudah surga sudah. Nah kata Nabi. Ya kan? Nah umpati Nabi kayak apa akhlak Nabi, kayak apa kelakuan Nabi. Di antaranya orang yang cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kau banyak menyebut nama Nabi. Banyak yang menyebut Nabi Muhammad yaitu dengan sholawat. Biar hendaklah dikenal oleh Nabi, hendaklah dibina oleh Nabi. Kayak apa Nabi nanti pada hari kiamat menanyakan kepada malaikat, aina ummati ya Jibril, mana umat wahai Jibril? Nabi mencari lawan umat. Nabi akan kenal lawan pian seberataan dengan apa? Dengan cahaya. Kita ini nak bercahaya. Seberataan kita ini nak bercahaya kena pada hari kiamat. Kayak apa kita sudah bercahaya tersebut? Kada lain dengan membaca sholawat. Ujar Rasulullah dalam hadis, zayyinu majalisakum bisholati alayya fa inna sholatakum alayya nurun lakum yawmal qiyamah. Hiasilah tempat duduk kalian, hiasilah tempat majelis kalian, dimanapun kalian berada, duduk di rumah kah, di pondok kah, di halaman kah, di rumah sakit kah, di mana kah. Bila kalian duduk, hiasi dengan apa? Dengan membaca sholawat. Nah, maka ketahuilah kata Nabi, sholawat yang kalian baca tersebut akan dijadikan cahaya nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi memandanglah, oh ini umatku kang nih. Ini umatku. Nabi mengetahui dengan kita, dengan apa? Dengan kita membuat cahaya dengan sholawat yang kita baca. Baca sholallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak awal pian membaca 200-300. Apalagi 300. Wajib membaca 5 kali sehari itu wajib. Sekali lagi, wajib membaca salawat 5 kali di dalam sehari. Bila kurang itu yang berdosa. Bila kurang berdosa. Berarti apa? Berarti kada sumpah. Kada sumpah sih yang maksudnya. Nah, lain kita untuk akhirnya. Misalnya ada untuk misalnya tulang musabdil. Atau misalnya di kota. Yang jelas 5 kali. Harus kita membaca salawat. Kayaknya jadi lebih
Nanti lebih supaya Pak Kadar lain ujar Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Hafsi, beliau menyebutkan salat yang tasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat itulah nama hubungan kita lawan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkumpulan kita ini. Ini diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, apabila dilaporkan amalan umatku itu dilaporkan oleh Rasulullah, apabila aku menemukan itu baik, hamdulillah, aku memuji lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berarti menggembirakan hati hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kita datang ke sini untuk menggembirakan hatinya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menggembirakan haram kada ada, haram menggembirakan Nabi. Disuruh menggembirakan Nabi sampai-sampai Rabiatul Adawiyah sembahyang 1000 rakaat. Setiap kali sembahyang ditakuni, kenapa engkau sembahyang 1000 rakaat? Kada lain hanya untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak yang baca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang disingkat lagi sudah, itu paling singkat sudah tuh. Mau disingkat pada mat. Kada jadi salawat, kada ada nama gua pakai, kada ada nama yang disebut apabila disebut menjadi amal ibadah, kada ada kecuali Nabi Nabi Muhammad. Lihat dia menyebut akibian kena bahudina. Bahijaya. Ada kau minta maaf. Misalnya kada dapat pahala, tetapi pada ketika menyebut Nabi Muhammad, sekali dia menyebut Nabi Muhammad dibalas 10 kali. 10 kali dia menyebut Nabi Muhammad dibalas 100 kali. 100 kali menyebut salawat, maka dibalas 1000 kali. Amun sudah 1000 kali membaca salawat, kalau membalas 1000 kali, langsung diberikan bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah, kada akan meninggal kecuali diberikan kabar gembira dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Anak meninggal bukan kita tidak akan kami komunis surga dalam surga. Nah, kedua hatta yaramak adahu minar jannah, yang kedua inya memandang kada diperlihatkan tempat duduknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu, banyaki membaca salawat, ya kan? Nah, kedua, ittiba'u bin nabi, mengikuti lawan nabi. Kita melihat jam dulu, nah. Mengikuti nabi, ya kan? Umpati nabi, artinya banyak mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita mengamalkan sunnah, semakin dekat kita lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pada tapi banyak tahu lawan sunnah-sunnah Nabi. Makanya di dalam sembahyang itu ulama menyebutkan sebelum sembahyang dan di dalam sembahyang dan sesudah sembahyang itu ada sekitar 500 sunnah yang kita gawi. Ada yang memadahkan 800 sunnah yang kita gawi, ada yang menyebutkan sampai 1000 sunnah yang kita gawi. Hana mana-mana itu kita tidak tahu. Kita berusaha kumpul, kayak kita hendak banyak ingat lawan Rasulullah, sunnah-sunnahnya aja banyak kita kada tahu. Makanya kita disuruh belajar. Nah, supaya tahu sunnah Nabi, oh ini sunnah. Wah, ini Masya Allah sudah kada tahu di sunnah, macam-macam pulang, malah menyambati pulang. Lawan ulang yang mengamalkan sunnah. Nih misalnya kayak orang tadi bersiwak, lah mengamalkan siwak. Nah paling imbahan disambut di dalam guru makan kayu. Sunnah dipadahkan makan kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Memudahkan Nabi SAW pada ketika akhir hayat Sidin hendak meninggal, meminjam siwak lawan sahabat. Basiwak hendak meninggal karena padilahnya memudahkan keluarnya roh kita daripada jasad kita. Nah, mana apabila kita sembahyang lebih baik daripada 70 kali daripada kada menggunakan siwak. Nah, amalkan siwak. Ya kan sunnah. Makan pulang kasihan aja pengguru makan lah, karena mengamalkan sunnah. Disunahkan lah kita mengambil nasi yang tertinggal di sela-sela jari kita kan diambil. Sampai tiang dua gurunya 3 hari sudah.
Tiga hari sering kada makan ya kasihan. Ah macam-macam. Jadi mun kada tu ya berdiam. Nah, ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa akhlaknya Rasulullah, kayak apa adabnya Rasulullah dengan orang kafir, kayak apa adabnya Rasulullah dengan orang muslim. Nabi itu setiap hari nak sembahyang diludahi. Diludahi Rasulullah. Imbah keluar sini rumah nak sembahyang diludahi. Isuk itu pulang padahal orang kada ada iman, orang musyrik, orang kafir. Tapi kayak apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imba sudah kada ada lagi beberapa hari sudah kada ada lagi sudah dicari oleh Nabi, jangan Nabi mana langganannya. Langganan meludah ini kada ada lagi. Oh sakit ya Rasulullah. Nah pernah digawi Nabi. Amun kita nang kayak itu. Dah. Mana nang biasa meludah itu? Oh anu garing nih dan langsung mati. Dihapus dia. An mahir itu. Mungkin satu. Cuma dua kadang ada baik tuh, Pak. Tapi Nabi kata, coba contoh Nabi. Ini mah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi? Nabi mah ilangi ke rumahnya ditengokna. Dibawakan Nabi buah-buahan, didoakan oleh Nabi sehingga kata orang Yahudi tersebut, wahai Muhammad, kalau agak ulun gin kada ada nang menengoknya. Ini pian nang setiap hari ulun sakiti, ulun masuk Islam ya Rasulullah bentang tangan pian ulun hendak bersyahadat lawan pian. Nah, deh. Ya kan? Sunnah kita menengok orang sakit, alhamdulillah banyak orang sakit. Ya kan? Ditengok keluarga yang sakit itu. Jadi di belakang sakitnya penyakitnya, jangan asal bawa buah-buahan aja. Orang sudah sakit nang banget itu. Dibawakan langsung lapas gitu. Dipadahkan nang pulang anu pian banyak-banyak istighfar aja lah. Jadi ulun mendoakan aja, mun tetangga bisi nanti ke hari jadi pas. Sama proses penyakit ulun pihak ini lah, tiga hari ini pang dah itu. Omas itu. Makin anu buka sini sedikit lagi kadang. Nah, enggak surah kata, mengilangi orang Tuhan misalnya ayub jadi hilang. Dan dibawakan nama bagus. Ini orang Tuhannya bilang habis dibisikin sudah dibawakan wajib. Nanti tuh man contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak apa? Oh Rasulullah ini penyabar orangnya. Nah gitu dia penyabar. Jangan penyangitan. Kenapa? Karena sebelah tadi umat Nabi Muhammad. Jangan pemuntungan. Tapi pemuntungan lah. Nah. Jangan penyangitan, jangan penguntungan, jangan ketuju menggibah orang lain, jangan ketuju pelapa menyembati orang lain. Wah ini bubuhan orang kapil ini, kada boleh. Aku diutus kata Nabi bukan untuk sebagai pencela, bukan sebagai untuk penghina orang lain, kada. Tapi diutus Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang lawan sobataan. Rahmatan lil alamin sekalian alam semesta. Kada pernah Nabi orang kapilnya kada disambati Nabi. Apalagi orang muslim. Nah, nangka ini kita, selama kita ini kenapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti itu beriman lawan Rasulullah. Selama ini seperti itu, kada boleh kita menyakitinya, kada boleh kita menumpahkan darahnya, kada boleh mendzaliminya, kada boleh mencaci makinya, haram lawan kita. Kada boleh. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim. Nang lain apa itu arti muslim? Ujar Rasulullah, al-muslimu man salima muslimu min lisanihi wa yadih. Orang yang muslim sejati itu adalah orang lain itu selamat daripada lisannya, selamat daripada tangan dan perbuatannya. Amun kita tuh Islam tapi masih jadi kita menjadi maki orang lain dengan lisan kita, itu kada Islam sejati. Kan? Tangan masih jangan menyakiti orang lain. Ada kucing lewat si Pak Sidin. Nah, ada orang lalu di kuliah di Sidin, ini kada muslim sejati namanya. Maka setiap hari kita assalamualaikum. Apa assalamualaikum? Artinya assalamu atas selamatan atas engkau. Namun kita sakit itu berarti kada mendoakan kebaikan. Ini selama ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kayak apa bentuknya, apakah amalannya, apakah gawiannya, biar aja
Berarti dia sudah termasuk di dalam kategori bubuhan ahli iman, ya kan? Haramadamu huwa irdu, diharamkan kita menghilangkan harga dirinya, mencaci makinya kada boleh. Banyak sabar, ya? Bersabar ya kita kalau dicaci maki orang, sabar aja. Ya kan? Apalagi ngalah maki Adi Sabaruddin. Sabaruddin sabar artinya. Besi bini sabar ya. Anak kurang sabar. Tiga-tiga sabar artinya tiap hari pengalahian aja. Ya, biasanya cuma anehnya tiap tahun anak pulang. Nah. Sabar. Biar ditimpakan musibah, sabar. Di dalam beribadah, sabar. Ketika orang menjadi makibian, sabar. Di dalam berhikmah, di masya Allah, bubuhan perawat, bubuhan dokter, bubuhan seberataan. Nam digawai bubuhan biar pun nilainya sedekah lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama biar membantu orang lain, wallahu bi'aunil abdi, maka nal abdu bi'auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu kalian, menolong kalian selama pian masih ketujuh membantu lawan orang lain. Bila pian ketujuh dia membantu orang lain, Allah maka akan membantu juga lawan pian. Ya kan? Nah, sifat sabar. Kayak apa lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kayak apa? Nabi itu orangnya pemurah. Dikit juga. Ulun paling jauh kulit. Orang ini wajibnya atau majlis di Banjar, nah, majlis binian ada 300 ikung orang. Nah, jadi kalau bapak dibulik, jadi anak menginap kalau diperiksa bulannya, kenapa? Di antaranya Nabi SAW yang kita turutin apa? Jawab, Nabi itu orang pemurah, kada engken. Kalau engken lah, engken itu ya pemalar. Pemalar itu ya pitih. Pitih itu ya medit. Medit itu ya nah lewat banget sih ini ya Allah kada tapi hendak bersedekah. Ada orang di rumah-rumah misalnya pilih ketapihan nama atau di sini ada bertakdir tetap Allahu Akbar. Artinya nah aku lagi sembahyang mungkin taruh saja jangan berpindah-pindah di sini. Nah bertakdir sih subhanallah. Nah mama juga yang tadi mengatur ada melihat oh nak pada hakan tuh nah mama kadada jadi ujar anak anu ujar mama kadada nah ini siapa buat sih dia itu ujar abah kadada sama iya kan Nabi mewanti-wanti lawan kita supaya banyak bersedekah ujar Rasulullah apabila engkau hendak dijaga harta benda engkau daripada kebinasaan banyak bersedekah. Apabila engkau hendak dijaga daripada penyakit yang berbahaya banget, banyaki bersedekah. Apabila engkau hendak panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaki bersedekah. Apabila engkau hendak nantinya di hari kiamat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana matahari tinggal sejengkal lawan kita tapi kita kada merasa kepanasan, banyaki bersedekah. Apabila engkau hendak kada dapat kemarahan Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat Allah marah, tidak pernah marah seperti itu kenanya. Tapi orang yang bersedekah kada dapat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak banget nih. Nabi kada juga bersedekah. Ya kan? Bersedekah pula kada mesti jual lawan duit. Cuma mun kawa lawan duit dahulu, ya kan? Nah, amun misalnya pian dengan tenaga pian misalnya bagawi di sini itu juga sedekah. Dengan pikiran pian ini nang berinisiatif mengadakan maulid Nabi itu bersedekah, nang membantu, nang memesan, nang memakan sama aja juga. Ada khusus kalau memakan. Nilainya itu dianggap bersedekah. Bersedekah nilainya. Nah, ini untungnya. Ya kan jadi selama kullu ma'rufin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sedekah tiap-tiap kebaikan hukumnya sedekah. Nah, jangan bakhil. Bakhil itu artinya ya kan tapi mau sedekah hendak menyumbangnya malah pada kupikir dulu nah. 1000 jangan diego ya kan nah. Kupikir benda sini mah. 1000 ya Allah. Ada juga banyak duit nah, masuk rumah, kenal, mobil banyak, hendak bersedekah, masya Allah. Mencari nang cep mandau. Lo pacar mandau tuh.
sekarang ibu bila mahabang lah jalan menitan ya alhamdulillah sudah cukup ya. Sekarang ini yang paling buruk kau pulang. Jangan jadi besar itu pasti aja panganan ini. Nah di surah Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ujarah surah napa dawu maradakum bisadakah obati penyakit kalian dengan bersadakah. Jangan bersifat bakhil. Kenapa? Karena ada dikatakan bahwasanya antah anti haramun alal bakhil, wahai surga engkau diharamkan masuk ke dalam engkau ada orang-orang yang bersifat bakhil. Jadi surga itu kalau digeliakan masuk orang-orang yang bakhil tersebut. Ya Pak, duit banyak-banyak sudah rumah banyak. Pak Haji, kita pemulitan ya Pak. Nah pemulitannya sapi. Wah sapi larapan kok ini. Jadi urusan 12 juta, 15 juta. Mungkin itu kambing ya kita. Kambing di sini orang banyak kolesterol, banyak asam urat. Ini banyak orang tadi ngomong kambing, kalau siang kambing. Ngomong itu juga anu ae. Itik. Nah, itik, mau itik di kolesterol anu kolesterolnya. Mungkin itu ayam ae, ge ayam. Jadi ayam gitu ini orang banyak alergi ada kalah. Mantap sedang ini bilang omongnya pada saya kong sudah. Ada nggak hintaluk? Mau hintaluk yang mau berjual ada karyawan juga. Angkat apa itu? Sudah kita hintaluk ya sudah. Ah hintaluk juga ambilannya. Pulang sirin ke pasar, pulang ke pasar bertakon. Berjual berapa? Hintaluk nang baik berapa? Nang baik berapa? Ya sirin nang baik ini 20 sekilo, nang pacar ini 10 sekilo. Nah dipakai di sini. Nah sampai ke situ tuh. Intinya apa? Intinya jangan kita bersifat bakhil, ya kan? Banyak itu bersedekah apa nang tawa kita dari sampai habaib di dalam waktu itu kalau nak ada keisi sampai gula disedekahkan, sampai kayu nang menghalangi atap rumah sedin diambil disedekahkan, han mengamalkan sedekah. Ini sedekahnya ini namun kita garing misalnya banyak itu bersedekah. Al-Habib Abdullah bin Husain al-Aqas Empang. Ada orang datang lawan Sidin kepada garing bib pulung garing. Ya Sidin bersedekah. Bersedekah apa bib? Baras sakarung. Wah, mendang sakarung ini mah banyak banget rasanya. Padahal garing orang ini. Tapi kada hapun ya kada hapun ba bersedekah kada hapun. Bulik sakali bub banget. Bub banget garingnya. Ah, mun nak itu jangan garing itu apa hendak bela Nabi Habib iso. Hendak bersedekah itu. Datang isuk kepada Wan Sidin Bib, ulun nak bersedekah nah. Anak bersedekah sakarung di pian duit itu di sini semalam. Semalam itu bulan naik sudah. Uji sini dua karung. Mam dua karung sini tahun ini lebih bahir. Orang ini ingin benar lawan duit di sini dua karung. Imbanan dua karung lalu hantar pulang, teh hantar lah. Apa bisa kita hantar tuh? Nah, barang asa an mantak pulang, bulik pulang. Usah kali ini mbak bulik bebangat pulang. Han, tuang mbak Hildennya. Jangan diunjukkan dua karung tuh, insya Allah. Isu kan itu datang pulang, isu kan membeli dua karung, mau jahit minta maaf pada Allah. Itu dua karung semalam. Ini hari ini lain pulang, kisahnya tiga karung. Sampai kesimpulannya empat karung. Han, tiwas itu. Udah, sumbangkan. Ujah Habi Abdullah bin Husain al-Aqas Engkang ujah sirin Wallahi jaddi makadib. Wallahi jaddi makadib. Udami Allah kaiku yaitu Rasulullah kada pernah berbohong. Seandainya ini itu buju-buju menyumbangkan untuk kesehatannya, insya Allah disembuhkan penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Habi Abdullah bin Husain al-Aqas Engkang itu sidin termasuk daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya sidin melihat orang itu bila kada tapi beriman palihat sidin laksana hayawan laksana binatang. Han sampai ke situ tuh bubuhan wali. Han udah enak bagi sehat dalam waktu dan enak tapi waktunya itu. La ilaha illallah. Ya kan? Itu umpati Nabi. Nah kita mengikuti Nabi. Tapi tadi dengan banyak membaca salawat dan mengikuti apa? Mengikuti akhlak dan kelakuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir yaitu hati kita tuh banyak mengganang lawan Nabi.
banyak mah ingatakan Rasulullah. Bila kita menggawi sunnah Nabi, ingatakan di hati kita itu adalah gawiannya Rasulullah. Nah, bila kita kayak itu terus, ya kan, insya Allah orang tersebut dapat perhatian daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin orang tersebut akan dapat melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang banyak mimpi Nabi bukan berarti yang banyak bersembahyang aja. Orang yang mengaji, ya, ada tahu-tahu sedih. Orang yang membaca ya latif, ya ada. Orang yang memandang banyak mimpi lawan Nabi itu orang yang banyak rindu lawan Rasulullah. Orang yang banyak hatinya itu memang ganang lawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan tetapi banyak bayang kita, biarkan tetapi banyak mengaji, biarkan tetapi banyak yang lain, tapi hati kita itu ada kerinduan lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar hadis Nabi, ma min syai'in illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini melainkan tahu bahwasanya aku ini adalah Rasulullah. Sebatan bersalawat kepada Rasulullah, bebatuan bersalawat kepada Rasulullah, tumbuh-tumbuhan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada bersalawat. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu sidin khutbah di atas batang pohon kurma, khutbah di atas batang pohon kurma. Kemudian dengan sahabat berinisiatif maulah mimbar nomor tangga ini. Nah, jadi kalau bapak hendak berpodium itu mau di Nagaya. Anda nambah tingkat, iya jadi dua. Kalau jadi masalah itu sah sembahyangnya. Kalau itu ada sah sembahyangnya, kalau saya jadi masalah, nah anak bokunut, kalau bokunut sah sembahyangnya masuk surga itu sebelataan. Ya kan, nambah murid, kalau murid insya Allah masuk surga itu sebelataan. Kalau saya kita saling menjadi mati, menjelas satu sama lain, kada. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi khutbah di atas batang pohon kurma. Setelah selesai mimbar yang dibikin dari sahabat, lalu Rasulullah pindah. Imbar pindah tersebut waktu khutbah, sekalinya Rasulullah mendengar kakan-kakan menangis. Menangis. Oh, sekalinya dilihati di mana batang pohon kurma tadi nak menangis. Turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipeluk oleh Rasulullah kayak nang kuitan lawan anaknya itu. Wahai batang pohon kurma, jika memilih, aku tanam di dunia dimakan oleh sahabat buah engkau, atau engkau aku tumbuhkan nanti di negeri, di negeri akhir. Amun nang kata itu ya Rasulullah, lahannat ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya kata ku peluk, kata ku padahin nang itu, niscaya akan melintih, menangis ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Kayu tuh tahu pacaman tak bisa lawan Rasulullah. Kada handak kok bisa lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nambah akal ini atau lebih lagi daripada sebatang pohon kayu. Banyak membaca salawat batang pohon kayu. Nah, kita kayak itu juga seharusnya ujar Sayyidina Umar, kalau seandainya batang pohon kayu seperti itu, kami lebih berhak untuk menyebut nama engkau ya Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa lebih perhatiannya kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Lahir 12 Rabiul Awal, meninggal 12 Rabiul Awal. Datang malaikat berizin lawan siapa? Lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Israel datang ya Rasulullah, ulun berizin hendak mencabut nyawa pian. Amun pian diizinkan ulun boleh. Amun ulun izinkan, amun pian izinkan, ulun cabut. Amun pian kada izinkan, ulun pulih. Han nyamannya nang itu deh. Bupadah dulu mun kita berusaha datang gitu. Hendak datang untuk izin pakai nanti dulu. Nabi kata, "Baik izin baik siapa? Malaikat Israel ini bagus banget datangnya. Kenapa? Karena pengalaman berharga." Jadi pengalamannya apa dengan Israel ini di zaman Nabi Musa alaihi salam datang lawan Nabi Musa berbentuk manusia. Wahai Nabi Musa, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa pian. Datangi Nabi Musa tanpa usiden. Ditampilin usiden. Wa faqa aini tapacul matanya sebelah. Malaikat Israel tampilin usiden. Tapacul sebelah matanya. Pelabuhan Allah Taala, ya Allah, pian perintahkan ulun mencabut nyawa Nabi Musa sekalinya lah. Tumpiling nangis pulik. Nah, makanya hati-hati datang lupa baik-baik dulu bapak deh.
Jadi jangan asal-asalan aja, makanya lu asalnya baik banget. Matur kawan, assalamualaikum, berizin dulu. Ini pengalaman pacaran kan dua kali. Ya kan, berizin Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Apa yang dipilih Rasulullah? Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, hendak bersandinglah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Lebih memilih lawan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Itu ketika bukan 63 tahun dan pada ketika itu Nasirin melihat ada siwak di tangan sahabat, kemudian minta lembutkan lawan bini Sidin Sayyidatina Aisyah, diikut oleh Sayyidatina Aisyah, diikut disiwakkan ke mulutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah meninggal sudah tuh, paham ya? Sudah meninggal. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengadakan seperti ini, mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang kepada pandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan curah rahmat kepada kita yang hadir, dan mudah-mudahan Allah ya, seandainya ada hajat yang dalam kita dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mereka yang sakit pada saat ini mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat segala penderitaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat segala penyakit mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah kita semua diwafatkan oleh Allah Taala melainkan dalam keadaan husnul khatimah, melainkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua tak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang ada di sini, keluarga kita, tetangga kita, jiran-jiran kita mendapatkan taufik dan hidayah, diberikan umur panjang di dalam taat kepada Allah, dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya bersama para auliya wasyuhada wasyalihin wa hasunah ulaika rafika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada fi maqamin hadha dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hamman illa farajta wa la qubatan min turabi dunya illa nafastaha wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaytaha. Allahumma arina wajha habibika Muhammad. Allahumma arina wajha habibika Muhammad. Allahumma arina wajha habibika Muhammad. Allahumma adkhilna ma'ahu fi jannatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قلنا بالبديل من تعبون من تمعب من تحلال لو ممكن سبرتان jika ada penyampaian ulun atau kesalahan atau kehilaf, sekali lagi ulun minta maaf khususnya dengan mereka yang ada tugas di sini. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Sawada wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang sudah kita dengarkan, yang sudah disampaikan oleh Guru Muhammad Nur Husaini. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan, kita di sini semua dapat diberikan keberkahan. Amin. Berhubung Bapak Direktur baru datang, kami harapkan kita lanjut acara yang kelima. Kita akan membacakan doa bersama yang akan dipimpin. Tidak langsung doa bersama yang tadi. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Guru Muhammad Rusa ini. Kami di sini sangat berterima kasih dengan pengetahuan, dengan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan kami semua bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi panutan, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.